Hai semuanya, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya, Umi Fatma Cooking. Di video kali ini, Umi akan membagikan resep puding cup yang sangat enak, segar, creamy, teksturnya lembut banget, tampilannya menarik, cara buatnya juga gampang, cocok jadi ide jualan, isian snack box, ataupun cemilan bersama keluarga. Nah, seperti apa cara membuatnya dan apa aja bahannya? Simak terus video Umi sampai selesai. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, terima kasih. Oke, kita langsung aja ke tutorial. Pertama-tama kita akan membuat adonan puding melon. Siapkan panci atau pan, masukkan 1 bungkus agar-agar bubuk bening kemasan 7 gram. Kemudian tambahkan 170 ml sirup melon. Tambahkan juga 650 ml susu cair. 1/4 sendok teh garam. Dan pewarna hijau muda secukupnya. Aduk semua bahan hingga tercampur merata. Dan kalau udah tercampur merata, adonan lalu kita masak. Masak dengan api sedang sambil terus diaduk-aduk hingga mendidih. Nah, kalau udah mendidih seperti ini, matikan api kompor. Selanjutnya aduk-aduk lagi adonan agar uap panasnya berkurang. Dan kalau uap panasnya udah berkurang, tuang ke dalam loyang cup. Nah, untuk loyang cupnya, Umi memakai loyang cup kecil seperti ini. Ini volume 75 ml. Tuang adonan hingga 3/4 cup. Nah, kalau udah selesai, ini lalu kita diamkan hingga setengah mengeras. Oke, sambil menunggu puding melonnya setengah mengeras, kita akan membuat adonan puding vanila. Siapkan panci atau pan, masukkan setengah sendok makan agar-agar bubuk bening. Kemudian tambahkan sejumput garam, 1/4 sendok teh vanili bubuk, 40 gram susu kental manis, dan 300 ml susu cair. Aduk semua bahan hingga tercampur merata. Terakhir, tambahkan 40 gram white cooking coklat. Oke, selanjutnya adonan kita masak. Ini kita masak dengan api sedang sambil terus diaduk-aduk hingga mendidih. Nah, jika adonan udah mendidih, selanjutnya matikan api kompor, lalu aduk-aduk lagi kembali adonan agar uap panasnya berkurang. Dan jika uap panasnya udah berkurang, selanjutnya angkat lalu tuang ke dalam loyang, tapi sebelumnya cek dulu lapisan melonnya, jika udah setengah mengeras, segera tuang adonan vanila. Ini kita tuang sedikit aja, cukup setengah sendok sayur. Nah, kalau udah selesai, ini kita diamkan lagi kembali hingga setengah mengeras. Lanjut, kita akan buat lapisan puding beningnya. Siapkan panci atau pan, masukkan 1 sendok teh agar-agar bubuk bening, kemudian tambahkan 1 sendok makan gula pasir, dan 150 ml air putih. Selanjutnya, ini kita masak memakai api sedang sambil terus diaduk-aduk hingga mendidih.
Dan jika udah mendidih seperti ini, matikan api kompor. Selanjutnya, angkat adonan lalu sisihkan terlebih dahulu. Terus kita cek lapisan vanilanya, jika udah setengah mengeras, tambahkan jeruk kalengan. Untuk jeruk kalengannya, boleh diganti dengan buah lain, disesuaikan aja dengan selera masing-masing ya. Oke, selanjutnya ini kita siram dengan adonan puding bening. Lalu kita diamkan lagi kembali hingga set atau mengeras. Nah, ini dia pudingnya udah ngeset, siap untuk dinikmati. Alhamdulillah, tutorial puding cup melon susu jeruknya udah selesai. Ini rasanya enak banget, segar di tenggorokan apalagi jika dimakan dingin. Teksturnya juga lembut banget, tampilannya menarik dan cara buatnya sangat gampang. Jadi, jangan lupa dicoba ya. Oke, sampai di sini dulu video Umi, semoga bermanfaat. Makasih udah nonton video Umi sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.